Hey guys, Gadang di sini. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sestoda. Sestoda? Sestoda? Sestoda. Terima kasih Google. Sestoda merupakan kelas cacing parasit pipih dari film Pelatih Helminthes atau biasa disebut dengan cacing pita. Hewan ini termasuk ke dalam golongan hewan. Morfologi dari Diplopotrium latum terdiri dari 3 bagian, yaitu skolex, leher, dan tubuh bagian bawah. Panjang cacing dewasa dapat mencapai 2 hingga 10 meter. Untuk morfologi dari Pilocotrium squali, ukuran panjang tubuh maksimal dapat mencapai 10 cm. Terdiri atas beberapa proglotida, dan pada bagian anterior tubuh terdapat 4 buah filida dilengkapi dengan kait-kait. Siklus hidup dari kedua cacing ini hampir sama, di mana cacing akan berpindah-pindah dari inang perantara hingga ke inang definitif. Siklus hidupnya dimulai dari indukan mengeluarkan telur ke feses, yang di mana dia akan berkembang menjadi larva. Kemudian, larva akan termakan oleh krustasea dan menjadi proserkoid. Kemudian, krustasea akan termakan oleh ikan dan berkembang menjadi pleroserkoid. Pada fase ini, larva akan berada dalam fase infektif hingga inang definitif manusia memakan ikan yang terinfeksi. Predileksi dari cacing ini berada di usus. Hello there. Inang dari cacing ini adalah mamalia laut atau manusia.